isinya? Ya, judulnya adalah Bersama-sama. Sapaan lembut yang meluncur dari mulutmu yang mungil itu terasa sangat menyejukkan hatiku. Tetapi aku tidak mau ada orang lain yang bersama-samaku merasakan kesejukan itu. Termasuk juga ketika engkau ingin melakukan coret-coret grafiti di suatu tembok. Yakini dulu tembok itu cukup kokoh. Jangan sampai nanti roboh menimpa dirimu sendiri. Apabila kekurangan tempat, silahkan tembokku sangat luas untuk menampung semua aspirasimu sebanyak-banyaknya. Demikian ini untuk menghindari supaya engkau tidak memulung masa lalu. Kemudian engkau merintih lagi, meratapi masa lalu itu. Wahai kekasihku, seperti membuat tepung dari beras, tetapi beras itu sudah menjadi tepung. Oleh karena itu, apabila ternyata nasi itu sudah menjadi bubur, tidak usah ada keinginan untuk mengembalikan bubur itu menjadi nasi lagi. Sebaiknya sekarang engkau berpikir, lalu kuahnya apa yang cocok. Posisimu sekarang sudah cukup bagus. Tidak usah ingin naik lagi. Puting beliung itu, wahai kekasihku, akan menumbangkan puncak-puncak yang menjulang. Adapun rumput tidak mungkin dapat ditumbangkan. Sekalipun memang iya, rumput selalu diinjak. Demikian pula manusia akan diuji sesuai dengan ketinggian dan pangkat masing-masing. Adapun sementara ada beberapa temanmu yang sering memperguncingkan dirimu. Aku tahu mereka bukan hanya sekedar melakukan share berita, tetapi ditambah dan diberi bumbu supaya bisa membangkitkan rasa benci dan dendam. Engkau tidak usah memberi reaksi apapun. Biarkan saja dan abaikan saja. Nanti juga mereka tertelan duri sendiri. Nanti pada akhirnya ocehan mereka itu tidak lebih seperti satu sesi pelajaran. Nanti ketika lonceng sekolah sudah berbunyi, kita akan kembali ke rumah masing-masing. Lalu pelajaran yang disampaikan Bapak Guru, kita sudah lupa, kita sudah tidak ingat, kecuali kita hafal ulang lagi. Bila engkau ingin melamun, boleh saja untuk sekedar mengurangi stres. Tetapi jangan masuk dalam lamunan yang penghujungnya tidak jelas. Nanti engkau akan terperangkap dalam lingkaran setan yang tak berujung. Lamunan yang ringan boleh. Seperti engkau mengandai berada dalam pelukanku. Mungkin itu dapat sedikit menyegarkan pikiranmu. Juga jangan berlebihan mengandai sedang menggendong anak. Ini terlalu jauh, kita belum kawin. Lamunan seperti itu akan sulit direkonstruksikan.
Sebaliknya, engkau dapat saja menutup mulutmu dengan tanganmu untuk mencegah supaya tidak berbicara. Tetapi bagaimana caranya engkau mencegah hatiku untuk tidak merindukan dirimu? Taruh saja seekor anjing di rumahmu, maling akan takut masuk. Taruh saja kucing di rumahmu, tikus-tikus akan lari semua. Tolonglah, wahai kekasihku, bagaimana caranya aku mengelola perasaanku. Bahkan sejak engkau berikan kepadaku suatu kecupan saja, malah bulu romaku sampai sekarang masih meremang-remang. Memang harus kita sadari juga bahwa di dunia ini tidak mungkin ada seorang teman yang selalu akan bersama dengan kita untuk selamanya. Bahkan bayang-bayang kita sendiri juga akan pergi ketika malam telah datang. Oleh karena itulah, aku tidak berharap engkau akan selamanya menjadi bayang-bayangku. Engkau bukan bayang-bayangku, tetapi separuh dari diriku yang selama ini aku cari untuk menggenapi wujudku. Sebetulnya semua sifat yang melekat pada dirimu sudah sangat bagus sekali. Hanya sedikit kekurangan, engkau masih sering melepas kemarahan. Sehingga ketika engkau sedang marah, lalu engkau berucap, dari sisi ucapannya betul, tidak ada yang salah. Hanya saja cara mengucapkannya, sehingga terasa kurang layak untuk seorang perempuan secerdas dirimu. Kalimat-kalimat yang meluncur dari mulutmu bukan hanya terdiri dari huruf-huruf, tetapi dalam kalimat itu ada kekuatan yang memberikan pengaruh yang sangat besar. Dapat membahagiakan orang, juga dapat menyakiti hati orang. Termasuk juga dapat membuat dirimu dihormati orang, atau sebaliknya engkau direndahkan orang. Aku tidak mau ada orang lain yang berani menegur dirimu, apapun kesalahanmu. Demikian juga aku tidak suka ada orang yang membahagiakan dirimu selain aku sendiri. Sudah lama kita mengalami saat-saat indah bersamamu, tapi tidak terekam dengan baik. Sampai sekarang kita tidak punya arsip. Mulai sekarang semuanya akan kurekam dengan baik. Termasuk bunga mawar merah yang hampir sama dengan merah bibirmu. Engkau hisap-hisap dan engkau jilat dengan ujung lidahmu. Semua itu akan kurekam. Sebetulnya pertemuanku bersamamu juga sebenarnya secara kebetulan. Dan malah itu menjadi indah karena tidak melalui kesengajaan. Pada saat pertemuan pertama itu, aku merasakan sangat bahagia sekali. Diawali dengan sentuhan lembut, senyuman kecil, sapaan apa kabar. Tapi sejak itu aku sudah merasakan pandangan matamu sangat membinar-binar. Memang benar, wahai kasihku, semua lelaki mencintai perempuan. Bila ada lelaki yang tidak mencintai perempuan, pasti itu karena gangguan kejiwaan. Adapun aku hanya satu perempuan saja dari sekian banyak perempuan yang aku cintai. Satu saja aku sudah merasa cukup. Alasanku seperti itu karena aku melihat dirimu tidak seperti umumnya perempuan yang lain. Engkau punya sikap tegas dan cepat mengambil keputusan,
Dulu ketika temanmu pergi, engkau mengatakan. Dulu ketika temanmu pergi, engkau mengatakan. Alasan karena situasi dan kondisi sebetulnya hanya alasan, hanya satu alasan yang sangat santun. Tetapi yang mengatakan demikian pasti jago dusta. Oleh karena itulah, aku ingin mengambil keputusan yang pasti dan cepat. Tidak usah menunggu COVID-19 hengkang dari negeri kita ini. Hari Senin depan kita menikah, tetapi tidak mengundang siapapun. Nanti yang hadir hanya bapakmu, dua orang saksi, dan satu orang petugas kantor urusan agama. Masing-masing menggunakan masker dan sarung tangan serta menjaga jarak 2 meter. Terima kasih.